Nasib sial dialami CV Mega Sejahtera, pabrik rokok asal Jalan Desa Karangduren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Muatan rokok yang dibawa oleh Bayu Expedition dibajak oleh 5 orang tak dikenal. Kasat Reskrim Polres Madiun, AKP Magribi Agung Saputra mengatakan, kendaraan Nopol N8023EU tersebut mengangkut rokok merek W1N berbagai jenis. Serta dibekali dengan surat jalan dari pabrik pada Jumat, tanggal 23 Februari tahun 2024. Setelah itu, lanjut dia, korban yang sempat bersimpangan dengan temannya dari perusahaan yang sama, berpesan untuk membangunkan dirinya sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. AKP Magribi menerangkan, sesampainya di Caruban, tepatnya Desa Buduran, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, perjalanan sopir diberhentikan oleh Avanza warna silver dengan nopol yang menyerupai plat nomor aparat. Mendengar tuduhan itu, sopir langsung membantah, dan menyatakan bahwa muatan truk box resmi. Namun pelaku langsung menarik saksi ke dalam mobil dengan cara paksa. Setelah itu korban melihat sekitar dan ternyata diturunkan yang tidak jauh dari exit tol Ciledug, Jawa Barat. Sopir lantas meminta bantuan warga sekitar.